geser, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diterima hari ini dan kemarin-kemarin dan seterusnya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mbek keluarga Salsa Family Cepu. Iki ceritane iki mau bercerita, pemirsa, yo rezeki yang sesungguhnya, unboxingan yang kemarin diterima ya, pemirsa. Soalnya wingi iki bareng-bareng karo gini konco-konco, jadine mungkin kurang jelas dan kurang apa ya, kurang ceto, biasanya kurang ceto. Ini nih, alhamdulillah kemarin amanahnya sudah tersampaikan semua ya, pemirsa. Sing durung gini ibu-ibu Sasa karo gini anak lanang iki engko bariki langsung, pemirsa, soalnya kan besok sudah lebaran. Jadi ini engko tak antarkan. Terus ini kemarin bareng nganterin dari Bunda Lala, Bu Lala ya, atau Mbak Lala, pokoknya Bu Sasa itu manggil Mbak, naik nyeluk Bu Sasa ya Bu Lala ya, karena Bu Guru dan apa, Bu Guru yang bermulti, apa lah yang ngarani, multi talent. Saya ini nanti dulu ya, pemirsa ya, kemarin ki ya Salsa pas mulai ikut dibawain buka jajanan ini ya, pemirsa. Ini kok dikasihin keponakan, kok dikasihkan di kakak tiga ini, Bu Lala. Yang satunya brodol ya, yang itu dikasihin leme, aduh leme pada copot karena berat. Nah ya, seperti ini, satu, dua. Yang tiga brodol, mohon maaf pada brodol ya. Mau dikasih tiga Bunda Lala, pemirsa. Terus di belakang kamera juga diberi ini, pemirsa, sama Bu Lala. Ya Allah, terima kasih Bu Lala. Mudah-mudahan Bu Lala selalu lancar rezekinya, job nyanyinya juga banyak. Oh, terus ini dikasih seperti ini deh, saya senang banget. Gini, Bu, ini senenganku. Jadi, ini dikasih ini buat lebaran. Terima kasih Bu Lala. Oh, ini dikasih minuman juga. Nah, sini di unboxing nanti dikasihin keponakan ya, pemirsa. Dikasihin di kakak. Kucingnya gowo merono ambek di kakak aja ini. Nah, aku mau langsung sana. Ya, entang juga di kakak dari ini. Terus dapat juga dikasih ini sama Bu Lala, pemirsa. Itu dipakai sajadah yang satu sudah dipakai nanti sore, pemirsa, yo. Di gua terawih di candar lo dekono dikasih dua. Terima kasih banyak, matur suwun Mbak Lala, semoga dimudahkan segalanya, pokoknya doanya Bu Isasa mulai pemirsa ya. Nah ini Dek kakak mbak jarin ya, Dek kakak lewat ini, kucingnya taruh kono. Tapi Dek kakak gana ya, apa sungguh air kok dikasih keponakan ini sebelah rumah ya, pemirsa, di kakak. Terus ini yang dari bundanya Fania kemarin tuh banyak banget, pemirsa, ini kanggo makku, kanggo Bapak Isasa, kanggo Bu Isasa, terus kanggo Salsa yang kene, kanggo anak wedok ini sama kerudung ini ya, sama hijab-hijab ini, pemirsa. Pokoknya terima kasih banyak. Ini pembelian tuh sendiri kanggo anak lanang, pemirsa. Pokoknya ikuti terus ya, aku tak antar neng Kedung Tuban. Ini ada sarung sama nangis juga ya, pemirsa, ada ya di konten kemarin. Nangis doe, pokoknya alhamdulillah masih aku gak iso nukok ke langsung, tapi dengan rezeki ini aku iso berbagi neng orang tua nih, saudara, pemirsa. Mas, terima kasih banyak. Terus ini yang paling malah kucingnya emang tak pernah tau nolain duduk. Iya, tak nolain jopo kan lawang tutup. Kucingnya tak nosek gitu di eker-eker kafe, di cakari kafe. Tekan kau nosek lo, neng. Wes kucingnya nolain.
anu sujungnya tegak nih jebuk apa lah. Lagi jadi. Spend nih kono pen, apa nih? Ngakari pemirsa dia 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 kafe mi kucing. Kucing cili jan ngeri. Terus ini pemirsa ya, ini kemarin spesial banget. Terima kasih banyak Bunda Fania, Bu Esa saya gak nyongko gak ngiro pemirsa yo. Kan kemarin 4 bulan yang lalu itu kan sambang kecepu pemirsa bundanya Fania, terus ini dibelikan perhiasan kanggo anak wedok. Anak wedok ini ndak pakai kan? Nanti coba. Terima kasih. Terima kasih Bunda Fania sudah mengasih gelang untuk rasa senang sekali. Ini pemirsa, rasa nyedak kan depan kelihatan. Terima kasih banyak pemirsa ya. Kalau bundanya Fania, terima kasih banyak pokoknya sudah bisa diucapkan dan kata-kata pokoknya inilah dia dari bundanya Fania. Bila pemirsa dimanapun berada mungkin kemarin kurang paham ya, ini dikasih. Terus Ibu Esasa juga pernah udah lama pun saya ini dikasih sama suratnya juga pemirsa, tapi ini pembelian dari kotanya bundanya Fania ya pemirsa. Ini juga perhiasan pemirsa yang dipakai Bu Esasa ini sama ini ya pemirsa, ini kita taruh di tengah kali ini kegedean, jadi nanti di tengah pas. Pokoknya terima kasih banyak, selalu bersyukur Bu Esasa, selalu bersyukur diberi kelancaran rezeki terus dari YouTube, dapat amanah-amanah dan rezeki dari pemirsa. Gak bisa saya sebutkan satu-satu pemirsa karena pemirsa yang lain memberinya Bu Esasa itu lewat transfer pemirsa ya, waktu itu waktu Bapak Esasa sakit juga dikirimi uang gitu sama pemirsa. Pokoknya terima kasih banyak, Bu Esasa hanya bisa mengucapkan terima kasih pemirsa. Ini lebaran, besok sudah lebaran, minal aidin wal faizin ya pemirsa, bagi pemirsanya Bu Esasa dimanapun berada. Pokoknya sekarang masih menjalankan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Pokoknya bundanya ya ben kegedean dikit tapi gak apa-apa ora apa-apa. Pokoknya terima kasih banyak. Tahu Kiko hari ini sangat sibuk pemirsa. Soalnya Bu Esasa bari iki ngeterno ayam pesenane wong-wong kanggo bodo sesuk iku ijek ngeterno. Terus disambi meh neng Kedung Tuban ngeterno kanggo anak lanang kanggo Bu Esasa iki. Plus jajan-jajanan urung tak tukokno pemirsa. Nah, pokoknya hari ini kok persiapannya sangat sibuk ya. Terus rencananya Bu Esasa iku mau gawe acara besok pas lebaran buat dulur-dulur kene makan bersama di sini besok. Pokoknya masih Bu Esasa iku kerja sendiri, alhamdulillah rezekine lancar bisa berbagi walaupun hanya sekedar makan-makan bersama. Coba lihat dulu ya. Oke, sini ayo Kiki. Oh, iki jajanan pemirsa iki kok aja diadai sik, jajanan. Tapi kan. Ada warna pink buat aku. Iya, iki kok dikasihin keponakan pemirsa, aku dikasihin di kakak satu. Jajanan, pokoknya Bu Esasa orang nyiapno jajanan tuh saya taruh sini. Mau terus ditoto. Soalnya nek ning jaba kan ana panggone pemirsa aku bilang kerak ketok ning jaba. Begini tak dekek ning kamar sih. Engko bumi ditotoni menjelang lebaran. Kok kok dino iki iki sangat sibuk pemirsa nganterin orderan. Wis ya ini tadi bercerita, berbagi cerita pemirsa ya, pokoknya luar biasa banget. Luar biasa banget bundanya Fania yang sudah membantu dan memberi rezeki kepada keluarga Salsa. Pokoknya Bu Salsa isone mau mengucap terima kasih. Sini dak kucingnya iku selalu ditokno yang mlebu peneh. Pemirsa ya, pokoknya Bunda Fania itu sudah sangat-sangat membantu Bu Esasa ya. Waktu itu juga mengirimi buat pasang TV, itu TV-nya tak pasang di sini. Jadi pemirsa tak kasih tahu. Oh ini, itu pasang TV itu juga dari bundanya Fania. Pokoknya terima kasih banyak. Pokoknya Bu Esasa soalnya yang mengucap
terima kasih dan terima kasih ya pemirsa ya. Pokoknya kontennya tak tutup semenai. Selamat berpuasa, berpuasa kurang satu hari lagi. Pokoknya selalu bersyukur dalam hidup apapun yang kita terima. Pokoknya Bu Esasa benar-benar nyongko pemirsa bisa mendapatkan semua ini pemirsa ya. Lah ngop, ngop ratau tutupi, nah ngopi. Oh wis dicoplok. Di Esasa gak kerasan nganggo ngene iki. Gak terbiasa pemirsa dadine tak nggo nek pas acara tok nek ning omah di iki apa dinggo dolanan aku mir-mir nek coplok pemirsa soalnya ini buat simpenan buat investasi katanya bundanya Fania. Pokoknya doakan rezekinya selalu lancar keluarga Sasa family Cepu biar bisa berbagi seperti bundanya Fania yang sudah kaya tapi mungkin selalu ingin berbagi kepada yang membutuhkan seperti itu ya pemirsa. Ayo pemirsa kontennya tak tutup seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog-vlog berikutnya. Selamat pagi. Dan Bunda Lala juga terima kasih. Semoga rezekinya lancar selalu dan sukses. Halo, dadah. Tapi asik mainan kucing pemirsa ya. Halo. Ini ada kakao. Oh, ini jajannya tak kasih untuk kakaknya. Nah, dia nak mau terima kasih. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lala. Kenapa? Bawa mainan mobil ya, pemirsa. Mobil-mobilannya tiga warna ini, kok dandani Pak Dene. Bungi-bungi nunggu lagi Pak Dene. Pak Dene, dari apa yang kau? Enaknya jajan lah. Oh ya, uwi anak. Terima kasih, seneng pora. Seneng. Alah, seneng. Ya udah, terima kasih. Selamat siang. Iya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di vlognya Bude berikutnya. Dadah, dadah. Tangannya piye sih? Ini siapa pemirsa ya? Tak kasih ke keponakan dari Bunda Lala. Siapa antri kah?